Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ponorogo memusnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap di kantor Kejari pada Kamis lalu. Pemusnahan dilakukan oleh Kepala Kejari Ponorogo, Kapolres Ponorogo, dan perwakilan dari Pengadilan Negeri serta Dinas Kesehatan. Selanjutnya ada juga dari pidana berupa pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan sebanyak 3 perkara. Selanjutnya dari tindak pidana perjudian sebanyak 3 perkara. Selanjutnya tindak pidana asusila yaitu kekerasan juga dari darurat sebanyak 5 perkara. Jadi total keseluruhan 39 perkara. Kami harus selektif kejaksaan bagi keluar maupun di luar itu kami untuk tidak terpengaruh dengan bahayanya berbeda. Di seluruh itu kami berupaya optimal untuk pengungkapan.